Sobat sekalian, alhamdulillah Fahri sering diminta sebagai guru tamu di SMK Pertanian. Jadi Fahri sebagai praktisi pelaku usaha tanaman hias, Fahri sebagai guru tamu memberikan motivasi kepada anak didik SMK Pertanian, memberikan wawasan kepada mereka bahwa petani tidak melulu mencangkul di sawah, tetapi petani itu mempunyai aspek yang luas, mempunyai cabang aspek yang luas, termasuk menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang instruktur, kemudian ahli di laboratorium, kultur jaringan, dan sebagainya. Sehingga harapan kami, para murid SMK Pertanian, kedepannya memiliki cita-cita yang mulia, memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan pertanian Indonesia.